Berikut ini cara untuk mengubah yang namanya font di HP Xiaomi ataupun Redmi. Caranya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada aplikasi tema, kemudian pilih yang font ini. Nah, ya ini font, atau dari pengaturan juga bisa, buka setelan atau pengaturan. Pilih yang ini tampilan. Pilih yang huruf ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat, bisa cari fontnya. Ada kategori pilihan top warna-warni, kategori terbaru. Kalau kalian ingin memilih, silakan pilih salah satu. Nanti silakan kalian pilih lagi. Nah, di sini kan ada opsi gratis. Kalian bisa unduh dulu fontnya. Size-nya di sini 1,7 m. Biasanya kalau Xiaomi yang dulu setelah selesai diunduh, dia akan ada opsi terapkan. Nah, pilih terapkan. Nah, dia akan mulai ulang. Artinya HP kita mati sebentar, lalu hidup lagi. Kemudian untuk kalian yang ingin mengembalikan ke font awal, pilih yang ini, icon profil yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian pilih yang bagian ini, huruf. Nah, ini yang kita download tadi. Roboto ini font defaultnya. Kalau kalian ingin menggantikan nanti, pilih yang ini, terapkan. Itu saja caranya, silahkan dicoba, semoga bermanfaat.